times and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground. So we can fly again, so we can fly again. Jadi guys, kita mempraktekkan cara perbaikan mesin cuci yang error pintunya. Ini kita lihat dari YouTube-nya Sarjana Buntu. Permasalahannya itu di sensor pintu. Sensor pintu tuh ada di sini nih. Ada yang putih di sini nih. Katanya itu dibongkar, dibuang aja, jadi nggak usah pakai sensor pintu. Kalau mau diganti juga bisa, harganya sekitar 100 apa 200 sampai 300 ribu. Tapi kita coba dulu karena ini udah tanggung lagi nyuci tuh. Kita coba lepas aja sensor pintunya. Kalau ada rezeki nanti baru kita ganti. Sekarang matiin dulu karena harus kita bongkar kan. Terus air yang belakang juga dilepas. Kita sekarang coba bongkar. Ini udah saya lepas nih mur-murnya. Jadi sensornya tuh ini nih. Kita buka nih murnya, kita lepas nih di bagian sensornya, kita lepas. Ini dibongkar ininya. Kacamata tuh. Iya. Beda, saya keras tuh. Lagi di sini. Jadi untuk ngebongkar ini ada 6 mur. Oh, baru bisa gampang kan? Nah, sensornya itu ini nih. Sensornya ini katanya. Coba lepas ya. Bismillah aja ya, Beb. Iya, sayang. Yang penting Beb kan happy, udah puas. Nah, mudah-mudahan sama nih permasalahannya tuh di sini sensornya nih. Sensor pintunya. Terus ini dicabut, ditarik nih. Gak dipencet. Licin. Ini pakai bantuan tang nih, biar lebih gampang nariknya. Pakai tenaga sedikit-sedikit saya. Aduh, takut rusak kan kalau misalnya tenaga ini. Oh. Oh kan, ketarik kan, mamsi kan. Ini katanya sensor ini. Ini nggak tahu nih rusak apa enggak nih. Tapi kita coba sambungkan dulu tanpa pakai sensor pintu. Nggak tahu juga nih bahaya apa enggak nih kalau langsung disambung. Ini cara nyambungnya. Ini ditempelin doang nih. Tuh. Ini cuman nih masukin. Iya terus dilakban. Nih jadi. Besi ini disambungkan nih, dua besi ini disambungkan tuh. Begini doang. Kalau menurut YouTube Sarjana Buntu. Sekarang kita lakban. Kita lakban mulut si Edeb. Tega lu. Masih perut mulut saya.
lakbannya jelek. Biar nggak lepas di lakban nih guys. Jadi sekarang pintunya ini tanpa sensor ya. Jadi nggak pakai sensor lagi, langsung nyambung. Ngomong-ngomong sensor buat apa ya gunanya? Sensor film pintu. Sensor. Iya, takut. Ada. Takut apa namanya ini? Takut konslet atau apa ya? Bisa jadi. Kan cuman pintu doang. Kok doang? Iya dong, pintu doang gitu kok kenapa ada sensornya? Kita buka manual aja. Seakan-akan film. Jangan terlalu kenceng kali ya, takutnya gagal. Iya ya. Dan siap-siap nih meledak. Ayah, gitu. Doanya kamu itu. Bukan. Ya. Karena nggak tahu kan. Ya udah, berarti mamsi jauh-jauh. Tanpa banget. Ada sensornya nih. Iya saya. Nih, pakai nih, dulu. Nih. Sekarang kita sambungkan kembali. Kencengin lagi nih guys, nih, takut kena air. Dah. Pakaian ayam. Kencengin. Bila rasakan bu ayam. Belak masukkan. Kamu benar di atas ayam termau dikencing dua kali. Aduh. Sebelah tiga. Jadi sekarang udah nggak ada sensornya nih guys, ya. Karena disambungkan langsung. Kita coba dulu ya, sebelum dirapetin. Kita coba dulu bisa nih nggak? Selang airnya pasang lagi. Nyalain. Sekarang nyalain powernya. Nah nyala kan bunyi sekali. Daya nyalain. Udah tinggal cuci nih, tadi udah cuci, bilas, peras, start. Airnya nyala. Alhamdulillah guys, bisa benar guys. Bisa yang itu nyuci. Jadi tanpa ada sensor pintu, nggak tahu nih efek negatifnya apa, nggak tahu nih kenapa perlu pakai sensor pintu, kita nggak paham nih guys. Yang jelas bisa nyuci, mesin cucinya bisa dipakai lagi dengan cara mencopot sensor pintu yang dikasih tahu Sarjana Buntu. Terima kasih Sarjana Buntu, sukses selalu. Udah, jadi kita nyoba nyuci lagi yang ya, yang kedua pak. Iya yang kedua. Aman deh. Aman deh. Kalau nggak aman udah numpuk kopi mas. Berarti bisa ya? Iya. Sebelumnya nih bermasalah juga nih bunyi bip bip bip, dan ternyata itu modulnya, modulnya rusak harus diganti. Atau bisa diakalin sebenarnya, kita minta tolong ke tukang servis, ke tetangga sebenarnya, diganti apanya gitu ya, trafonya atau ya, apa? Trafo. Iya, iya, kita kasih cepet, nggak mau dia dikembaliin. Kalau ke tukang servis mintanya 500.000 ya, kalau ya. Ganti modul, iya 600.000 ganti modul yang universal, yang multi. Nanti ada yang dibolongin di mesin cucinya ini, jadi nggak standar lagi. Jadi ini udah nggak berfungsi, jadi ada tombol sendiri kalau yang universal. Ini kita tetap pakai modul asli bawaannya, cuma ganti trafo. Terus sama sensornya, sensor pintunya mungkin rusak karena pas kemarin saya bongkar sendiri, kasar mungkin ya, ketarik-tarik, jadi bermasalah sensornya. Akhirnya kita lepas sensornya dan alhamdulillah mesin cuci berfungsi kembali. Kita masih bisa manfaatin mesin cuci ini. Ya. Oke beb. Ya mudah-mudahan. Jangan lupa segitu dong, semangat dong. Harno lah. Enggak lah. Ya? 6 menit lagi dijemur. Makasih ya Tante. Ama-ama. Jadi alhamdulillah bisa dipakai.
tanpa perlu ganti modul, tanpa perlu ganti sensor pintu. Jadi modulnya diperbaiki, diganti, disolder lagi, trafonya diganti kalau nggak salah, sama sensor pintunya dilepas. Jadi ini nggak ada sensor pintunya nih. Nggak tahu efek negatifnya, saya nggak paham nih. Jadi kalau sebaiknya langsung diganti aja sensor pintunya, takutnya kenapa-napa guys. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada YouTube Sarjana Buntu berkat videonya akhirnya mesin cuci saya bisa dipakai kembali. Udah selesai, Ben. Tara. Kering ini lah. Kering Mas. Bisa ya. Ya udah berarti bisa ya, normal ya. Perlu bantuan enggak jemurnya? Enggak usah lah, yang sono kamar aja. Serius? Iya sayang, aku biarin nanti. Nanti kalau masih butuh panggil. Okay. Makasih ganteng. Aku bangga pada. Enggak jadi servis ya? Iya. Ya bisa tuh ya. Iya sayang. Makasih ya sayang. Iya. Assalamualaikum. Salam ayam.